kembali lagi dengan saya Nili Laura. Kali ini masih ada di TPU Petamburan yang ada di Tanah Abang. Dan tempatnya saya di depan Museum Okho yang berdiri sejak tahun 1927, lebih dari satu abad yang lalu. Di sini adalah bukti cinta dari pasangan suami istri saudagar tebu. Kalau di Taj Mahal ada lambang cinta suami kepada istrinya, di Petamburan ada juga lambang cinta dari pasangan suami istri yang dibuktikan melalui mausoleum ini. Dan di sini ternyata banyak di kisaran dari mausoleum dari pekuburan-pekuburan dari Tionghoa. Dan di bawah mausoleum juga ada tempat untuk bersembahyang bagi umat Buddha. Jadi beberapa kali, misalnya dari pendeta atau biksu Buddha bisa datang ke sini dan mereka melakukan ritual kalbaman. Museum yang sudah berdiri lebih dari satu abad ini masih tampak kokoh dan bersih terawat. Selain ada petugas kebersihan yang melakukan perawatan setiap harinya, ternyata dari Universitas Atmajaya mendukung untuk pemeliharaan museum ini, di mana setiap satu atau dua bulan sekali ada beberapa mahasiswa Atmajaya yang akan datang untuk melakukan pengecekan atau penggantian terhadap lampu-lampu yang rusak. Bisa kita lihat sepasang makam di mausoleum dan juga makam-makam di sekitarnya tampak bersih, terawat. Nah, nanti kalau misalnya bagi teman-teman yang mau datang ke sini, ini open for public. Jadi buat teman-teman bisa langsung datang, bisa lihat-lihat situasi langsung museum yang sudah ada dari 1927. Jadi buat kalian yang mau saya jalan-jalan atau melakukan penelusuran ke makam-makam yang lain yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, langsung komen, oke? Sampai ketemu lagi!